Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Raya. Di video kali ini, aku mau bikin snack bola kentang isi keju. Di sini udah ada bahan-bahannya ya. Di sini aku pakai kentang kurang lebih 400 gram. Setelah itu ada keju, aku pakai keju cheddar yang udah dipotong dadu kayak gini secukupnya. Ada tepung roti secukupnya. Terus ada lada, garam, sama kaldu ayam non MSG. Kalau mau pakai kaldu jamur juga boleh. Terus ada satu telur yang udah dikocok lepas. Nah, kayak gimana cara pembuatannya? Ikutin terus ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, pertama-tama kita kukus dulu kentangnya selama 15-20 menit, pokoknya sampai matang dan empuk. Sepertinya udah empuk. Langsung kita angkat. Langsung kita mash deh, kita bujuk-bujuk. Habis itu kita masukin garam, lada, dan kaldu ayam. Campur rata kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal ambil adonannya. Ya, aku udah cuci tangan ya. Masukin deh kejunya. Nah, ditutup. Terus kita celupin ke telur, terus taruh deh di tepung roti.
gampang banget kan, Mams? Gampang banget. Enak lagi rasanya. Oh iya, menu ini bisa untuk dari anak 9 bulan ke atas ya. Tapi untuk anak yang di bawah 1 tahun, ladanya di skip ya, Mams. Tinggal kita goreng. Habis itu sisanya bisa masukin ke food container, langsung dimasukin ke freezer. Jadi bisa digoreng kapan aja kalau mau. Tinggal kita goreng deh. Oke, sekarang kita panaskan minyak ya. Video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dadah. Assalamualaikum.